Jika konten ini bermanfaat, jangan lupa subscribe. Hayam kukudur, hayam kekelur, teh ku anak incu urang modal apal. Pada akhirnya urang terfokus bahwa sorak hayam pelung teh hayam anu bitu. Kade pak, hayam bitu, hayam kampung leuwih bitu tibatan hayam pelung. Itu. Jadi sorak hayam pelung teh lain syukur bitu. Itu. Urang leuwih terfokus pomo punten. Anu pemula asal bitu. Padahal ketika kontes aya hayam anu teu bitu, hayam anu melewung tapi bener ngeunah sarina, ngeunah tanagana, hayam anu bitu eta eleh protes, Pak. Padahal dengekeun oge kita teu ngeunah ukur bitu mah. Ceuk kolot baheula mah pangina sapunya silung cenah nya. Jadi silung ukur teluk we hungkul, ukur bitu we hungkul. Teu kadenge sarina. Kadang keur sepuh kapungkur, ya sepuh di dia sepuh di Cikajang. Hayam anu mutumiri kumaha, mutumirina nu ngeunah kitu. Kadang bisa hayam anu bitu ukur bebletukan, kadang eleh ku hayam anu lostor. Tapi lostorna lostor nu kumaha? Lostor anu sari, lostor anu bebeng kada aya menyebutkeun anu mutumiri. Kenapa? Ngene nya. Punten. Seula Pak. Ya Pak, kubagi sakitu nitip. Baik itu ke pedagang online, pedagang-pedagang ayam pelung, peternak. Ingat Pak, harga menentukan kualitas. Kualitas suara menentukan harga. Leungitkeun prinsip di urang, hayang boga hayang alus ku harga nu murah. Tong ngarep-ngarep tinu teu puguh, tapi arep-arep tinu darah anu puguh. Eta prinsip tadi di PPN, daek daek kudu. Di PPN, daek daek kudu. Daek daek kudu. Sambutan di Ketua Bupati Jawa Barat akan itu perwakilan anak dengan wakil secara lengkap dengan Betul. Betul.